Nama permainannya ada prediksi. Pak Hilman minta relawan satu orang. Ayo, Pak. Raise hand. Siapa? Raise hand. Oke. Okay. Orang belum mandi lebih keren. Yang kameranya bagus. Yang bisa nyenter atau mensorot ke meja. Oke. Okay. Raise hand coba, Pak, gue pilih nih, Pak, di galeri, Pak. Yang gambarnya bagus. Oke. Okay. Lubna. Iya, di spotlight, Pak, Lubna. Lubna, mejanya dipinggirin dulu, dikosongin. Oke. Okay. Pinggirin. Kamu, itu ada meja ya. Pak Hilman minta kamu cari 5 benda di situ. 5 benda. Benda apa saja? Boleh jam, boleh pensil, boleh. Kameranya dimundurin lagi supaya terlihat 5 benda itu. Gunting, oke. Okay. Apa lagi? Ini oleh-oleh dari Pak Hilman. Sebelum maghrib ya. Ayo cepat, nah, 5 benda. HP boleh, HP. 3. Sisir, 4. Satu lagi apa tuh yang putih? 5 saja, 5, jangan 6. Itu apa tuh yang putih? Oh, pensil. Ya, satu lagi apa tuh? Itu apa yang? Pulpen, sisir, gunting, sama pensilnya kan? Pensilnya satu aja, pensilnya satu biar beda. Yang satu pinggirin, nah biru, nama putih apa nih? Dimundurin boleh. Oke. Ada 5 benda. Oh, ada uang. Sisir, kemudian pensil, pulpen, kemudian gunting, uang, dan satu lagi yang putih apa nih? Yang putih apa namanya? Earphone, TWS tapi. Apa? Earphone. Apa sih? Yang jelas dong. Earphone, Pak. Earphone, tempat earphone ya. Earphone, Pak. Oh iya, tempatnya ya. Oke. Okay. Pak Hilman minta satu lagi relawan. Sepertinya Kairen deh. Coba di spotlight, Pak, Kairen. Kairen, Pak Hilman minta satu kertas. Oke. Pak Barno, silakan japri chat ke Kairen. Kairen, tulis di kertas itu, tulis yang besar. Chatting ke Kairen. Sudah ada di chatting, Kairen. Hanya Kairen yang tahu ya. Tulis yang besar, nak, yang besar. Oke. Okay. Sudah, pakai spidol boleh, diwarnain boleh. Kemudian kertasnya dilipat, nak. Kertasnya dilipat. Jangan dikasih lihat ke kamera dulu. Tutup, terus lipat lagi yang kecil. Lipat lagi sampai kotak kecil. Taruh di kepala kamu. Taruh di kepala. Iya, oke. Okay. Jadi kembali ke Lubna. Lubna, kita nggak pernah janjian ya, nggak pernah japri kayak Kairen, nggak pernah Pak Hilman nyuruh milih apa. Kamu sesuai dengan hati kamu atau nanti boleh teman-temannya kasih masukan. Paham gak, Lubna? Kalau paham, kasih jempol. Kasih jempol di kamera. Mana jempol? Oh iya. Yeah. Oke, okay, Lubna. Dari 5 benda itu, sentuh gunting.
Sisir. Sentuh, disentuh, bukan ditunjuk, sentuh. Uang 20.000. Earphone, disentuh nak, bukan diambil, disentuh saja. Disentuh, sentuh, pencet. Pulpen. Dah, angkat tangannya. Oke. Oke, udah ya, itu 5 benda. Sekarang Pak Hilman minta sentuh 2 benda dari 3 dari 5 benda itu. Terserah. Teman-temannya boleh kasih masukan. Sebelum kita sholat maghrib nih, ayo. Ayo. Kasih masukan temannya. Itu earphone, satu lagi. Disentuh nak, disentuh bukan dipencet. Gunting. Tuh ada masukan gunting. Posisi. Earphone, satu lagi dua benda pilih. Sentuh. Gunting. Kasih masukan yang lain. Duit. Ayo, Lubna. Duit. Jangan galau, uang. Yakin? Kalau yakin kasih jempol, boleh digerubah. Oh, sisir. Sisir dan earphone. Jadi yang mana nih dua bendanya? Di bawah atau disimpan, Pak? Sisir dan earphone. Oke, yang kamu sentuh pindahin. Pinggirin. Tinggal 3 benda di situ. Kairen, kertasnya jangan dikemana-manain. Kasih lihat kamera. Oke. Lubna. Sentuh 2 benda dari 3 benda itu. Duit sama gunting. Itu yang ngomong duit saya mata duitan tawan tuh. Bentar. Duit sama gunting. Pulpen satu lagi. Ayo. Boleh kasih masukan temennya atau dengan duit. Sentuh ya. Oke. Okay. Berarti kamu nggak nyentuh gunting. Hai. Ya? Yakin? Lubna? Yakin? Kasih jempol kalau yakin? Oke, kamu nggak nyentuh gunting, guntingnya dipinggirin deh. Oke, tinggal 2 benda, ketengahin bendanya. Digeser. Nah. Oke, tinggal 2 benda. Lubna. Nama panjangnya siapa? Lubna. Hah? Lubna Hairunisa ya? Iya, Lubna. Lubna, silakan sentuh 1 benda antara uang dengan pulpen. Duit lagi. Pulpen. Sekarang ya. Pulpen. Duit mulu pikirannya. Duit. Ayo. Jajan. Boleh, polling di chat yang paling banyak tuh. Ada milih duit nomor 1. Siapa duit nomor 1? Duit number 1. Duit fix. Pencil. Apalagi? Pencil. Do it. Duit. Pencil. Ayo, saya hitung sampai 3 ya, Lubna. Kamu harus menentukan. Pencil pasti di kertasnya duit. Satu. Tergantung. Pen. Dua. Kertasnya tulisannya duit. Kalau misalnya di pencil. Oke, duit yang kamu pilih. Sekarang pensilnya dipinggirin, duitnya dipegang, diangkat, kameranya dinaikin. Ya dibuka, keluangnya dibuka. Uang asli apa uang palsu? Wajah kamu kelihatan biar cantiknya. Wajahnya dikasih lihat biar cantik. Kulit. Nah. Ayo Lubna. Dikasih lihat uangnya. Diam, jangan bergerak. Uang 20.000 plus muka kamu, kasih lihat. Pak Barno di foto dulu. Nah, oke. Okay. Ternyata prediksi dari Pak Hilman yang dipilih Lubna adalah uang. Percaya enggak? Enggak percaya. Pak Hilman sudah prediksikan di awal sebelum permainan ini dimulai
bahwa yang akan dipilih Lubna adalah uang 20.000. Buktinya Pak Emas sudah nulis di Kairen, di kertasnya Kairen. Kita nggak pernah janjian ya Lubna ya. Ilma nulis. Kairen juga. Kita buka. Silakan Kairen, tulisannya kasih lihat. Kalau memang benar itu duit, berarti benar. Kalau itu tulisan yang lain, berarti Pak Emas salah. Tunggu, hitung. Satu. Tunggu. Aduh. Dua. Pensil, tulisannya pensil. Ganti. Tiga, silakan. Apa tulisannya? Oh my. 20.000 ini. 20.000 sangat baik. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan berarti Pak Hilman berhasil memberikan prediksi. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi nanti di akhir kegiatan. Mohon maaf kalau ada salah. Pak Barno di spot itu sayanya. Itu duit di kertas 20 RB. Iya, beda ya. Itu duit tulisan 20.000. Oke. Terima kasih anak-anakku sekalian yang hebat, kalian luar biasa. Jangan berhenti terus berkarya, tetap dengan permainan-permainan, dengan belajar-belajar yang kreatif. Kalian insya Allah nanti ke depan Pak Guru doakan menjadi orang yang sukses. Amin. Jangan patah semangat, terus ikuti acara ini sampai selesai sampai besok. Jangan wah males Pak malam-malam, nah itu tanda-tanda yang gak mau berubah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti besok hadiahnya dikasih tahu ya. Hilman kembalikan ke